Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya nak buat penjelasan. Terpaksa buat video macam ni supaya tak ada lagi yang bertanya. Saya minta sangat-sangat, kalau awak semua tak nak jaga hati saya, sekurang-kurangnya jagalah hati orang lain. Move on. Tidak semestinya kalau tidak buat video sekali kami bermasam muka. Ya Allah, kami dekat sini, kami di Mekah, mustahil untuk kami bermasam muka. Cukuplah hanya Allah sahaja yang tahu dan orang-orang terdekat sini yang tahu. Awak semua hanya boleh doakan yang baik-baik saja dan banyak-banyaklah komen yang positif dan fikir yang positif. Kami semua datang sini bukan untuk puaskan hati awak semua seperti mana yang korang komen sebelum ni. Tolonglah jaga hati mereka sekali. Video Ojen, video Abang Anas, video Kida yang tak ada kena-mengena, awak semua komen tanya soalan macam tu. Tolonglah hormati mereka. Kami kat sini baik-baik saja. Kalau tak nak jaga perasaan saya, at least jagalah perasaan mereka sekali. Mereka pun datang sini untuk beribadah, bukan untuk puaskan hati awak semua. Dan berkenaan, kenapa kami tidak bergabung? Pihak sana under agensi lain, pihak sini under agensi lain. Flight berbeza, jadual pun berbeza. Memang ada acara bebas, tetapi jadual mereka berlainan. Kemungkinan tim sana akan pergi ke sana, tim sini akan pergi ke sini. Kami di sini 8 hari, mereka di sini 5 hari. Kami akan terjumpa atau berselisih di hotel ini saja sebab hotel kami sama. Ada seorang tim kami yang sudah terkeluar kerana isterinya berada di tim sebelah. Harap jelas dan faham. Okay, bye. Assalamualaikum.